Assalamualaikum and hi. Ding 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 ding. Welcome to channel Adam and Adi. Okay, hari ni kita nak buat Q N A. Okay, yang nama yang pemenang. Sebelum kita nak buat Q&A ni, kita nak bagi tahu yang nama yang dapat giveaway that baju ni. Baju ni. Okay. Okay. Yang pertama, Azhar Lili duduk kat Johor. Cinta Amani Zulaika duduk kat Kuala Selangor. Arjun Hermogenes duduk kat Selangor. Putra JR Gamers duduk dekat Terengganu. Syakir Sulaiman duduk dekat Melaka. Okey, apa nama pula? Jangan ingat kita buat dekat Semanjung je. Hantar dekat Semanjung. Tapi kita hantar dekat Sabah dengan Sarawak juga. Korang jangan risau sebab kita hantar juga dekat Sabah dengan Sarawak tau. Macam Adlan Ahnaf ni, dia duduk dekat Sabah. Dengan Syamil, dia duduk dekat Sarawak. And Hashimah Shima, Bangsapuri Sri Ezora, Pikoko Production dekat Kelantan. Ainul Mardiah Kedah. Itu je pemenang. Ada 10. Saya baca 5 lah. Okay. Korang jangan ingat kita dah tak buat giveaway dah. Tak apa. Nanti kalau banyak lagi subscribers, kita akan buat lagi banyak giveaway. Korang kena ajak kawan-kawan suruh subscribe kita orang. Baru kita orang pilih korang. Okay? Okay. Mari kita mulakan Q&A. Okay, ni Q&A yang orang simpul sangat yang cakap kan. Yang kita orang ni. Umur adik 10 tahun. Abadam. Sekarang dah tahun 6. 12 tahun. Saya dah jam 4. Abang saya dah jam 6. Okay, Abadam mau cakap tak? Kita tinggal kat Rawang tau. Tapi kita tak nak cakap area mana. Okay. Kampung kami ada dekat Pantai Dalam dan kat Gombak. Dekat KL. KL. And kita ada adik-beradik 3 je. 3. Pertama kakak saya. Dan kedua saya. Ketiga bongsu ni. Keempat adalah Ciki. Ciki kucing. Okay. Apa nama pula? Adik. Apa ni? Rutin harian. Kita pergi sekolah kebangsaan pagi, sekolah agama petang dan tuition malam. Kita tuition malam. Sebab tu Isnin, Khamis, Isnin dia cuma ni biar dia baca. Ini soalan yang paling lawak. Dia tak nak dengar. Tutup ini. Okay. Orang selalu tanya, Adam and Adik dah sunat? Okay. Kita orang dah memang dah sunat. Abang saya darjah 1 di sunat. Dia darjah 1 tau. Tapi tak nangis. Saya pula. Saya sunat 5 tahun. Saya alah. Itu pun Abang Adam yang suruh. Saya sunat 5 tahun. Saya waktu tu tengah nak sunat tu saya tak nangis. Saya gigit tapi tak nangis. Bang, tak nangis kan? Tak nangis. Ini balik. Terbalik. Sakit nangis. Sebab sakit 5 tahun kot. Abang Bakin. Kita dah khatam Quran masa saya darjah 3. Adik saya darjah 2. Saya khatam darjah 2. Saya darjah 3. Yang negara yang kami pernah lawat dekat Phuket, Thailand. Bila masa adik pernah pergi Phuket, Thailand? Pernah lah. Tapi adik masa tu dekat perut mama lah. Tak adil lah macam ni. Dah. Ni mesti adik tahu. Kita pergi dekat Krabi, Thailand. Baru seminggu lepas ni. Tahun lepas. Kita pergi. Tahun lepas. Krabi. And kita masa
Ni badan dah jadi 3 kan. 2015. 2015 kita pergi Lombok Indonesia ni. Lombok, Lombok Putih. Island. Kita pergi dengan saudara mara. Saudara mara dalam rumah yang kita ada tu, rumah dia besar. Oh, besar. Lepas tu tengah tu ada kolam. Kita sampai 6 jam kita main di kolam sampai, sampai tangan kita punya tangan warna merah sakit-sakit. Kalau picit je pun sakit gila. Sakit. Lepas tu kita malam tu kita tengok cerita polisi ni. Kita cerita kita pergi Bandung Indonesia masa 2013. 2013 lah. Yelah 2013. Kita orang lawat rumah bibik saya. Lawat dan kita orang pergi dekat Jakarta. Kita orang jalan-jalan duduk. Lepas situ tu ada gunung berapi. Kita orang pergi gunung berapi. Best. Gunung berapi. Lepas tu kita orang pergi. Paling bestnya kita orang pergi Korea. Okay, waktu tu kita orang pergi masa 2014 kan. Kita orang pergi. Kita orang pergi tau. Ni rumah kita orang rumah sewa. Lepas tu dalam tu panas tau. Kalau patutnya kalau dekat luar sejuk. Sejuk memang sejuk. Lepas tu kita orang, macam sedih lah sebab kita orang pergi tu tanpa sampai balik tu dah tak ada salji tau. Sebab dia musim dia ada musim salji dia. Lepas tu malam pukul 5. Pukul 5 kita orang terbangun. Masa 3 sebelum nak balik. Pukul 5 dia macam pukul 6. Uish. Korang pukul 6, kita pukul 5. Lepas tu taklah kita pukul 7. Lepas tu kita buka. Lepas tu kita nampak salji dah turun. Kita semua jerit. Lepas tu terus masuk dalam. Kita ambil baju sejuk. Semua amai salju. Kita orang, uih. Lepas tu kita pergi keluar. Kita mungkin jakun kan. Tak pernah. Tak pernah. Lepas tu kita adik. Saya guling-guling. Lepas tu orang Korea sampai nampak. Apa dia orang buat tu? Kita orang biarkan je. Lepas tu dah tak tahan sejuk, saudara adik saya dan ni menangis masuk dalam rumah. Sebab sejuk sangat. Saya kena tahan je. Yang ni pun daripada Allah. Terima sebab salji tu Allah yang buat. Kita orang sebetulnya tak ada. Kita nak sangat. Sebenarnya kita orang tak pernah, tapi Allah nak bagi kita rasakan. Betulnya tak ada. Sebetulnya tak ada salji, tapi Allah turunkan. Okey. Cita-cita. Kita orang pernah pergi Malaysia semua negara. Semua negeri. Semua dah pergilah. Lepas tu hujung bulan ni, hujung bulan April ni kita ada nak pergi tempat something. Korang tunggu je. Korang still kena tengok video Adam and Adib. Sebab nanti insyaAllah kalau sempat, kita orang akan selepas cuti tu, Kita orang akan buat vlog travel. Saya. Happy birthday saya nak dekat dah. Bulan ni. Tak sabarnya. Lepas tu, cerita-cerita. Cerita-cerita kita orang. Saya rasa saya nak jadi askar, saya nak jadi doktor, saya nak jadi askar, no. Engineer, saya nak jadi semualah kalau boleh. Tapi pengemis. Pengemis. Nak jadi doktor ke? Pengemis lah nak. Kalau buat. Adi, cita-cita saya nak jadi pilot. Pencil tekan pilot. Tak. Kalau jadi pilot lagi best tu, boleh bawa mak ayah semua badan naik free. Free ya. Tak dibayarkanlah. Mana ada? Tak, maksudnya maksudnya atas. Adi memang nak macam tu kan? Tak, turunlah. Kan? Darat. Aduh. Apalah. Waktu tak kalah. Okey, nombor 10. Apa eh? Nombor 10 tadi. Apa eh? Apa? Nombor 10 tadi. Yelah. Apa ni? PS. Kita orang ada. Kau semua orang tanya-tanya. PS apa yang kita orang ada?
kita masa dulu kita ada PS3. Bila terus keluar je PS4, kita orang beli terus. InsyaAllah, kalau ada PS5, kita orang terus beli. InsyaAllah. Okay. Dah, kita orang dah jawab 10 Q&A. Yang korang tak boleh jawab dah. Kau tanya lagi, kita orang tak nak jawab. Kita orang dah tak nak jawab lah. Penat ni. Okay. Saya nak cakap something lah dekat korang. Ramai yang tanya, macam mana nak dapatkan baju Adam and Adik itu? Kami ada sedikit lagi lah. Ada sikit lagi baju ni. Ada sikit. Kalau korang nak, boleh beli dari kami. Tapi tinggal sikit. Baju ni terhad eh. Kena cepat. Maklumat bagaimana nak beli, kami ada tulis di bawah ini. Kat bawah ni. Dekat description. Nanti scroll down je. Scroll down. Nanti korang akan nampak description kita tulis. Macam mana nak dapatkan baju ni, nak beli. Bukan dapatkan, nak beli. Korang kena cepat-cepat tau sebelum habis. Nanti kalau tak cepat, kalau dah habis, tak dapatlah masuk geng. Korang tak boleh bla. Korang tak boleh bla. Kepada, okay, kita nak cakap kepada yang dah beli baju ni nanti. Kita nak cakap terima kasih banyak-banyak kerana korang support kita orang. Dan kalau korang dah pakai baju ni, korang ada IG ke, ada YouTube ke, korang tulis kat YouTube hashtag, ataupun kalau dekat IG, korang tag kita orang, okay? Kita nak cakap something. Okay? Itu je sampai sini video kita hari ni. Sorry lah sebab dah lama kita tak buat video. Oh, kalau perempuan yang dia nak sangat pakai kat luar, ataupun lelaki tu dia nak macam nak cantik tau, tak nak ada lengan panjang. Kalau perempuan cakap t-shirt ni tak ada lengan panjang, korang ada satu boleh buat. Korang pakai baju kat dalam. Baju kat dalam. Yang tadi macam ni. Lengan panjang. Oh, maaf. Panjang. Lepas tu korang ada lengan panjang. Lengan panjang. Pakai je sarung je. Ataupun korang pakai baju ni, lepas tu korang pakai jaket. Ikut kreatif korang lah. Okay. Situ je sampai video kami. Jangan lupa subscribe and like. Jangan lupa beli juga. Bye. Tengok di nak, kalau nak DM di Adam_Rofizlan kat Instagram. Bye. Instagram, eh? Okay, bye. Follow tau.